dan setengah daripada makna takwil itu tafsir. Takwil dengan makna tafsir atau arak-arak semualah. Gapo takwil dengan makna tafsir? Artinya, atau nak saling bahasa kita lah, artinya arti tafsir tu menerang atau menyata. Tu makna dia. Sabit itulah bila ayat mutasyabihah. Ini ayat yang ada padanya subahat. Kesamaran tu subahat tu arak. Bila jadi Melayu, kesamaran. Apa kesamaran? Samar-samar. Cekat-cekat. Bila tu tengok waktu tengah malam, bulan cerah sebaik-sebaik gitu, nampak kelibat-kelibat-kelibat. Nampak apa tu? Nampak sama-sama. Tulisannya samar-samar. Tu bahasa mana surat? Samar-samar. Bila tanya lagi, apa makna samar? Tak nyata. Tak terang. Tak jelas. Tu panggil samar. Jadi ayat yang ada padanya syubhat, ayat yang ada padanya kesamaran. Kesamaran lah kita nak buat totok lalu taklih tu. Kali gitu ada takwil, ada takwil makna tafsir. Apa tafsir? Tafsir dengan makna menerang, artinya menerang atau menyata. Yakni hurai. Yakni menerang akan makna perkataan dan menyatanya, menyatakan makna perkataan. Seperti barang yang pada perman. Apa barang? Yakni takwil dengan makna tafsir tu. Itu seperti barang makna takwil, keadaan takwil dengan makna tafsir tu. Yang pada permannya Ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di hujung ayat Ali Imran, surah Ali Imran ayat yang ketujuh, panjang ayat ni bukan. Umbi itu Tuhan kata, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله. Awal hadha kata, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Apa tepat nak bicaranya? Ta'wil situ apa makna? Situ setengah daripada ta'wil dengan makna tafsir. Artinya, dan tiada mengetahui akal ta'wilnya, yakni akal tafsirkan mutasyabihat itu, malaikan hanya Allah. Patu khilaf pula segi wakah. Segi wakah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wakah situ, warasikhuna fil ilm, itu mubtada. Ustaz kata, illallahu warasikhuna fil ilmi yaqulun. Ya khilaf, khilaf di wakah. Ini kita berlaku atas wakah di Allahu. Dan maknanya tiada mengetahui akan takwilnya, yakni akan tafsirkan mutasyabihat itu, malaikan Allah jua. Lepas tu takwil apa dia mutasyabihat makna apa? Klik pada beberapa bagai pula. Hak tak tahu siapa dia tahu langsung tak boleh tahu. Iaitu mutasyabihat hak yang tidak mengetahui malaikat Allah jua tu, iaitu mutasyabihat dengan makna mastasarallahu ta'ala bi'ilmih, iaitu barang yang tertentu oleh Allah Ta'ala jua dengan mengetahuinya. Itu termasuk seperti huruf muqatta'ah dan ayat mengenai dengan apa hal kiamat.
Nah, tak ada siapa dia tahu. Engkau puak kafir Quraisy hidup tekan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lagi janji kata nak kiamat. Mata hazal wa'd wa yaquluna mata hazal wa'd. Maka Allah perintahnya qul innamal ilmu indallah. Tak ada siapa tahu sungguh tu. Tumastasarallahu ta'ala bi'ilmih mutasyabihah dengan makna tu tak ada siapa boleh tahu. Tu tak tahu malaikat Allah je. Kalau pakai makna tu. Dan seperti barang pada perkataan mujahid. Innal ulama'a ya'lamuna ta'wilahu. Apa makna ta'wil? Ay tafsirul Quran. Itu nak rakyat tak nak? Nak rakyat kata ta'wil, ada pakai ta'wil makna tafsir. Sebagaimana mujahid, salah seorang ahli ulama tafsir, dia kata nak? Innal ulama'a ya'lamuna ta'wilahu ay tafsirahu tafsirul Quran. Artinya bahawa segala ulama tahu oleh mereka itu akan takwilnya, yakni akan tafsir Quran. Ini mana apa ni? Ini kita pula balik kepada ayat mutasyabihah ke ada tiga bagai. Lepas dah ada tiga bagai. Satu bagai tak ada siapa yang boleh tahu sama ada khawas dan juga awam. Mereka hanya Allah jua. Itulah apa masalah. Satu bagai itu dia panggil dengan makna masdar sarallahu ta'ala bi'ilmi. Ada satu bagai lagi ayat mutasyabihah juga, hanya yang boleh tahu orang khawah daripada ulama. Maka hanya hak tanggung kata innal ulama ya'lamuna ta'wilahu, sebagaimana Allah Ta'ala kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Hak kata wasah tu tidak tahu akan apa dia mutasyabihah akan takwilnya malaikat Allah dan yang rasih pada ilmu tu tahu. Siapa dia tu? Muradnya khawah. Tu tanggung tahap bagai yang kedua. Tu ulama je tahu. Hak bagai yang ketiga orang awal pun boleh tahu melalui belajar. Seperti kata anak waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, telah datang oleh Tuhan kau. Data-data mari-mari ni biasa bergerak. Bergerak-gerak ni sifat makhluk. Dan Tuhan kata datang. Datang bahasa surat, bahasa kapur tu mari. Mari. Mari dekat dah lah dengan ja'ah Arab tu. Kerana ja'ah yang ngaji kelima. Ja'ah ya ji'u jai'an wa maji'an. Wa maji'an. Maji' tu. Kalau kita buat ji, mai. Tu orang kedah kata mai ya, mu tak mai ya. Tu orang kedah kata mu tak mai ya. Nah. Pi mai. Mai. Patu bila luas dia kata nah. Ma. Buaya tu jadi ma. Lagak kita betul mai tu jadi roh. Mari. Mari mari. Pakale budak telor ya, kata nah budak telor. Mai mai. Tu dia. Dia nak tak bahasa tu lagu tu. Jadi sama Arab kata maji. Maji. Bila kita pelembut sikit dia punya mai. Budak telah maji maji maji. Kita anak-anak sebut mari. Kita mari tukar lagi mari. Tu ja'a. Jadi walau bagaimanapun bahasa surat tulis persuratan datang. Apa datang? Mari. Mari-mari tu apa pengertian mari? Pengertian ibarat daripada bergerak. Bergerak daripada tempat yang jauh pada tempat yang dekat terpanggil mari. Bergerak daripada tempat yang dekat kepada tempat yang jauh panggil pergi. Gi. Nah, pi, pai. Terpanggil lah kata tak? Baik. Jadi, bergerak-gerak ni sifat apa? Tak sifat yang baru. Bila zat sifat dengan sifat baru, zat tu pun baru. Nah, sampai tu kaedah kata wa kullu ma lazamal haditha hadithun. Setiap barang yang melazimi tak boleh bercerai tangan daripada yang baru, maka benda tu pun baru. Bila zat sifat dengan gerak, zat tu baru. Zat sifat dengan diam, zat tu baru. Sabit tu lah. Mana duduk atau arahkan duduk arti diam. Diam tu sifat baru. Arti Allah baru. Tak ada siapa yang tikak Tuhan baru.
Ha, kalau kata turun naik, turun naik, tu bergerak. Ha, bergerak dengan sifat baru. Arti gerak dia dia, dua sifat yang baru. Tiap-tiap sewaktu yang bersifat dengan sifat baru, sewaktu tu pun baru. Tu baik natijahnya dia baru. Kalau Allah tu bersifat dengan mari, makna bergerak, baru. Duduk tetap atau duduk. Ha, duduk tu dia tetap, baru juga. Apa tu kata, az-zahir laisa bimurad. Makna az-zahir bukan dikhanaki. Siapa pergi az-zahir, dia panggil sesak dari jalan ahli sunnah. Nah, nah. Patu apa mana? Nah, takwi. Bila ulama takwi tu nah. Data oleh surah. Kita agak awal pun tak apa, bih sikit. Kita kata apa tu? Ayat mutasyabihah. Tapi dapat mengetahui akhirnya oleh orang awal pun dengan melalui belajar. Belajar apa ni? Kat satu bagi cakap hazah mudah. Ha selalu. Gak kita ada kerja semua lagu tu. Dia tanya rumah tu ke cabai ni ke mana? Ha, kita tanya rumah. Lepas kita payah terus tanya rumah tu kan? Dah. Maksudnya suruh tanya tuai rumah tu. Kita tanya rumah tu ke? Jalan ni ke mana? Kita tak tahu ni. Nak tanya tidak sesak kita ni. Kita tanya rumah tu ke? Kita tanya kedai tu ke? Pada dah bodoh kita tanya kedai-kedai. Ada tak kita? Kedai-kedai jalan ni ke mana? Ada tak? Tak. Tak mesti ligat dia cari tuai. Bapak pun duduk mesti tak tanya. Tanya tuan tak ada ni. Ha, dia kerti dah kata bukan suruh tanya rumah. Tapi kecek kita tanya rumah tu ke. Kita tanya kedah tu ke. Ini apa yang kalah. Hazah mudah. Ini pas-pas tu lah. Turun oleh Tuhan tiap-tiap malam. Datang oleh Tuhan sekali dengan mereka. Berbaris. Habis Imam Malik kata nak. Aija'a amru Rabbi. Ha, Imam Malik tu imam. Orang salah tu. Dia bagi guna takwil tafsili ketika tu. Ah, jadi bila oh murak gitu, bukan mana Tuhan datang bergerak dak, bukan mana duduk-duduk tetap dia dak, mustahil atas Allah. Apa-apa muraknya? Ha, muraknya datang oleh surah. Ha, turun oleh surah. Oh, tak apa, tak ada sikit. Tu dia. Maka tu dalam istilah panggil apa? Kala hazah mudah. Ada siapa yang majazum bil hazfi. Ah, atas istilah ulama panggil. Jadi dia panggil mutasyabihat ada tiga bagai. Hak kata mastasarallahu taala bi ilmi, ayat mutasyabihat ya Allah je tahu, yang lain tak boleh tahu sama sekali. Ha, ini hak satu bagai yang pertama. Hak bagai yang kedua ulama, yang rasih pada ilmu tahu. Ha, itu hak bagai yang kedua. Ha, maka hak kata warasikhuna fil ilmi, hak atas kata atas pada Allah. Tidak tahu akan takwil malaikat Allah. Dan orang yang rasih pada ilmu. Itu tangga tahap bagai yang kedua. Habis tu dia panggil. Kita nak main tafsir ayat. Nama apa yang kena rojok klik pada ulama je. Dekat kita tu. Tu jadi terharu biru tu. Nah, yang kena klik pada ahli je. Nah, tengok. Ilah betulkah. Nah, tu dia. Baik. Itu nak ayat kata. Takwil tu ada makna tafsir. Sebagaimana dia kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Sambung pada kata fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wilihi wa ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Apa makna ta'wil? Ai tafsirahu. Itu ayat kata ada tak mana tafsir. Dan seperti barang yang kehendak akan dia barang. Barang tu klik kat tadi. Dan seperti barang. Apa barang? Ini keadaan takwil dengan makna tafsir. Yang kehendak akan dia barang oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam kitab tafsir dia guna sangat. Imam At-Tabari dalam tafsir dia tu. Al-Jami' dia tu. Nah. Dalam tafsir dia guna sangat perkataan begini. Dia kata selalu dia kata dalam kitab dia Jami'ul Bayan fi ta'wili ma'ani al-Quran. Dia kata ana kahnak dengan katanya Ibnu Jarir ikhtalafa ahlu ta'wil fi hazil ayat. Ha, dia guna sangat. Artinya telah berkhilaf oleh ahlu ta'wil. Apa ahli ta'wil? Yakni ahli tafsir. Tu murak dia kata. Telah berkhilaf oleh ahli ta'wil. Apa mana khilaf ahli ta'wil? Ahli tafsir. Pada ini ayat.
Tu Imam Ibn Jari At-Tabari, dia ni daripada ulama salah ni. Nas. Sebab tu ada tarikh dia di bawah tu. Dia rakyat cerita dia tak kedua tu. Nota kaki dua. Qawluhu At-Tabari huwa Al-Imam Abu Ja'far. Tu kunyah dia. Nama dia Muhammad Ibn Jarid, bapa dia. Masyhur dengan Ibn Jarid. Nama dia Muhammad, anak Jarid, anak Yazid, anak Kathir, anak Ghalib, nisbah At-Tabari. Apa Tabari? Mansubun ila baladi Tabaristan. Nabi Tabaristan. Kana adalah ia Ibn Jarir ini ahadal a'immatil ulama. Ia ni salah seorang daripada imam-imam di kalangan ulama. Yuhkamu biqaulihi wa yurja'u ila ra'yihi. Jadi orang jadi rojakkan dia ni. Ha, selain pada dia ni ulama, imam ulama-ulama lain buat rojakkan kepada dia. Ha, dia dihukumkan dengan perkataan dia. Bila orang tanya hukum, kata Ibn Jarir, ha, ambil hukum Ibn Jarir ni. Ha, nak ayat tak? Apa-apa tu boleh orang buat jadi ke dia tu rojakkan. Lima rifatihi, kerana pandainya bijak dia. Wa fadlihi, dan lebih dia ni. Wa kana hafizan li kitabillah, adalah Ibn Jarir orang yang hafalkan kitab Allah. Lagi arifan bil qiraat, dia pandai ilmu qiraat. Cakap baca ayat ni, baca berapa qiraat, ha, dia alim. Lagi basiran bil ma'ani, ha, orang yang sangat reti tentang makna-makna Quran. Lagi faqihan, orang yang faqih, dapat istimbak tu berhukum fi ahkamil Quran. Lagi aliman bis sunani, ya alim dengan sunan segala hadis. Wa turuqiha, ada segala tariq hadis. Hadis satu ni tariqnya berapa? Ha, sahabat yang riwayat hadis ni berapa? Dia panggil tariq-tariq hadis. Wa sahihiha, ya ya tahu pula ini ya sahihnya sunan. Wa saqimiha, ya sakit maknanya dhaif. Wa nasikhiha wa mansukhiha. Nasih mansukh, ya tahu. Lagi arifan bi aqwali sahabah wa tabi'in, ya pula ya tahu beberapa perkataan sahabat. Muka ya masa ya dekat dengan puak sahabat dan tabi'in, dekat dengan sahabat. Aman ba'dahum, dan mereka yang kemudian daripada sahabat tabi'in. Minal khalifi, daripada orang yang menyalahi, orang yang berkilah pada ahkam hukum, dia tahu. Wa masailil halal wal haram, lagi pula arifan bi ayyamin nas, orang yang sangat pandai mata kepada sejarah tu ayyamin nas. Wa akhbarihim la khabaran, ya pai ahli sejarah. Wa kanat wiladatuhu, adalah kelahiran Ibn Jarir ni fi akhiri sanati, pada akhir tahun 224 atau pada awal sanah 225. Makna orang ni orang hidup dalam zaman kurun salah. Ha, dia ni ahli tafsir. Kitab tafsir dia tu Jami'ul Bayan besar. Wa tuwfiya, mati wafat dia tu rahimahullah fi ashiyati yaumis sabti, pada petang hari Sabtu. Wa dufina, ditanahkan yaumal ahadi, hari Ahad bil ghadat, pagi. Fi dari tanah di rumah dia, di arba'in baqina min Syawal, 4 hari bulan Syawal, pada tahun 310 awal kurung, kurung 3. Kurung 4, awal kurung 4. Mana dia hidup dalam kurung 3, kurung salafis salih. Itulah. Tepat tu nak ambil dia tu, intaha Ibnu Mansud, tuai kita As-Sam'ani, pada cakap ansab, tak cakap nasab-nasab. Dan cakap negeri-negeri, iaitu kita Mu'jamul Bildan, Bildan. Nah. Itulah nak menyata apa tadi? Itu nak menyatakan perawat Imam Tabari. Maka dia guna banyak sangat lah kitab tafsir dia. Dia kata nak, telah berkhilaf oleh ahlu ta'wil, muraknya ahli tafsir. Itu nak ayat ta'wil, namanya tafsir. Habis. Nampak cukup dululah setakat tu, ambil sikit-sikit lah. Dan setengah daripada maknanya, tak zuhur lagi lah. Oh, sikit lagi boleh. Dan setengah daripada maknanya, makna takwil, makna akibah. Apa akibah? Yakni akhir pekerjaan. Seperti barang, ni keadaan takwil dengan makna akibah. Barang yang pada firmannya Ta'ala,
Hal yanzuruna illa ta'wilah. Suratul A'raf ayat 53. Artinya tiadalah nanti mereka itu orang-orang kafir yang boleh tak beriman. Masa Quraisy dulu tu, sedangkan rasul yang dibakit tu ialah bahasa dia, bahasa Quraisy dia, Arab dia. Tak ada ragu-ragu lagi. Kalau orang bahasa lain tu boleh tak sebimbing sahabat orang lain tu kurang pada dia, mentabak. Ya puan Arab ni lebih pada orang lain. Patut Arab Quraisy pada lebih lagi pada Arab biasa. Ya tak sebimbing lah sahabat orang lain kurang pada dia. Ni dah Arab Quraisy dia. Tiba-tiba tak imedut nanti. Apa lagi? Kalau kata nak bila, nak bimbing. Nanti nak bimbing bila lagi? Maka Tuhan kata, tidaklah nanti mereka itu malaikat dan nanti akan takwilnya. Apa maksud takwilnya? Akan akibatnya. Yakni akan akhir pekerjaan daripada azab. Dia tunggu azab tu. Tu nak ayat dah tu. Nak ayat takwil ada mana akibat. Akhir pekerjaan daripada azab yang telah janji akhirnya oleh Allah. Ini satu ayat takwil dengan mana akibat. Jadi boleh kita ambil kesimpulan antara lain satu-satu kelimah, satu-satu perkata. Saya panggil kam lah. Kam tu apa tu? Kelimah Arab. Kalim. Kalim. Kelimah. Satu perkataan. Terkadang satu perkataan ya banyak kuamai dia tu banyak. Sampai kita nak kita terbersih satu sini nak terbersih apa ni? Kena tengok ni sini pakai kuamai apa ni. Apa tu? Istawa. Dia ada banyak komen je. Ini sah, tak sah. Jadi kalau kita pakai ambil sah, kita pakai situ. Ini panggil hak zuhir bukan. Ini panggil silap jalan. Terus setengah daripada sahabat bagi sesat itu antara lainnya berpegang dengan semata-mata zuhir ayat yang mutasyabihat. Sahabat ayat yang ada punya maknanya banyak. Ihtimam gitu, ihtimam gini. Kita ambil hak Anissa, kita pusing. Hak makna ya zuhir tu mustahil atas Allah. Tu tempat silap tu. Nah. Wallahu a'lam. Napa hak depan tu panjang sikit tu. Dan setengah daripadanya. Kan nak habis lalu panjang sangat dah. Panjang. Dahlah, singkat situlah dulu. Dan setengah daripadanya. Setengah daripada takwil. Setengah daripada makna takwil tu, makna takbir mimpi. Ada juga takwil dengan makna takbir mimpi. Tak lagi lah. Nek minit lagi lah. Takpelah kita pergi lagi. Boleh. Dan setengah daripadanya, setengah daripada makna takwil tu, takbir mimpi. Di mana tu? Seperti pada permannya Ta'ala. Duk cerita apa tu? Budak muda masuk penjara sekali dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bila dia tengok Yusuf ni orang baik, nampak Yusuf ni orang bijak pandai ni, lalu dia kata ke Yusuf, lepas pada dia royak dia mimpi. Lepas tu dia katalah ke Yusuf, Nabi'na bita'wilihi, inna naraka minal muhsinin. Surah Yusuf ayat 36 artinya khabar ulimu. Hei Yusuf, kita tujuh. Nah akan kami berdua ni hak masuk penjara kali dengan Yusuf. Mu ceritalah ke kami dengan bitawilihi, dengan takbirnya apanya? Yakni barain daripada mimpi yang telah kami ceritakan ke atas kau itu. Sebab apa? Inna naraka. Kerana bahawa kami ni naraka, kami lihat akan kau hei Yusuf, minal muhsini, daripada orang-orang yang pandai. Yakni dengan pandai dengan takbir mimpi. Kami tengok akarnya orang pandai. Lepas tu dulu takbir lah kami mimpi tu. Ada seorang tu mimpi apa dia yang duk junjung bari atas kepala roti. Mari di burung sambar kan. Ya royak dia mimpi lagu tu. Minta Yusuf takbir. Seorang tu jumpa perah buat apa dia arak. Apa Yusuf takbir? Amun seorang ni amun ni juga jadi tukar apa, tukar masak aja. Nah, munih selamat
Nah, ada pohon sorian ni, pohon sorian ni tu mu akan mati. Kena bunuh. Ha, tak be. Nah, ha itulah. Jadi nak ayat betul ni kata takwil dengan mana takbir mimpi. Nabi nabi takwilihi. Cerita oleh mukhabar oleh muhe Yusuf akan kami dengan takwilnya, dengan takbirnya, ini takbir barang daripada mimpi yang telah kami ceritakan ke atas engkau. Kerana bahawa kami lihat engkau ni he Yusuf daripada orang yang pandai, yakni yang pandai dengan takbir mimpi, ataupun daripada orang-orang yang buat baik kepada kami. Itu satu tafsir. Yang kedua, minal muhsini, engkau ni kami tengok engkau ni daripada orang yang buat baik kepada kami. Oleh itu minta takbir mimpi kami itulah. Ha, tu nak ayat kata ada takwil dengan mana takbir mimpi, ada takwil dengan mana akibah, ada takwil dengan mana tafsir. Ha. Habis itu dah. Wallahu alam. Dan ada lagi bagi takwil itu biber apa makna yang lain banyak lagi. Maka tuntutilah kamu pada kitab-kitab yang panjang bicaranya segi lurah. Lepas tu nak masuk bicara ada pun takwil pada istilah ni habis ni masalah lain dah ni. Sekatu dululah. Dan ada pun takwil pada istilah ulama, maka baginya dua makna. Wallahu a'lam. Subhanakallah.